Hai guys, yang selamat datang. Ini adalah iPad Pro terbaru keluaran Apple. Ini adalah terpantas, ternipis dan juga terbesar yang dikeluarkan oleh jenama gergasi ini. Ini menggunakan chip pemprosesan A12X 6GB RAM dan yang berada di tengah kami ini adalah 12.9 inci screen menggunakan teknologi ProMotion ataupun 120Hz. Kemudian storannya adalah 1TB. Kali ini saya akan ceritakan pengalaman menggunakan iPad Pro ini secara menyeluruh menggantikan sebuah laptop berkuasa iaitu MacBook Pro 15 inci yang sedang dibaiki milik saya sendiri. Pertama sekali, disebabkan saya juga adalah seorang video editor, memerlukan software yang bagus untuk melakukan perkara ini. Dan saya memilih LumaFusion. Ada sebab kenapa saya tidak memilih iMovie yang kebiasaannya diberikan secara percuma. Contohnya transition yang tidak sesuai, lower third yang terhad dan sebagainya. Kelebihan pada iOS ini adalah ia cukup pantas apabila melakukan penyuntingan. Saya masih perlu biasakan diri dengan touchscreen sebagai navigasi utama. Contohnya scroll timeline, framing dalam post, color curve. Tetapi di dalam ini tiada color curve yang boleh digunakan, hanya slider untuk warna sahaja. Salah satu kelemahan Apple iPad Pro ini adalah sokongan dari segi storan luaran. Tak boleh gunakan external hard disk, SSD, SD card memang tak disokong. Perkara ini membuatkan saya terpaksa bagi a big thumbs down. Secara asasnya anda memerlukan surat awan, yang mana bagi saya agak menyusahkan, terutamanya Apple iCloud adalah berbayar. Bagusnya di sini, iPad Pro mengadaptasikan sambungan USB-C daripada Lightning Connector. Jadinya saya boleh gunakan USB hub biasa dan charger MacBook Pro itu sendiri. Menimbulkan masalah apabila saya menyedari bahawa versi iPad Pro ini memerlukan untuk tidak menyertakan 3.5mm jack pada iPad. Anda mungkin berkata speaker pada iPad Pro bagus. Tidak nafikan perkara itu, tapi saya perlu mendengar suara secara detail dan tidak mengganggu orang sekitar. Jadi perlu sambungkan menerusi wireless headphone. Disebabkan ini juga, saya membeli Apple AirPods untuk memudahkan menyunting video. Secara jujurnya, saya cuma mahu merasa pengalaman AirPods ini sendiri saja dan nampaknya ini adalah peluang yang terbaik walaupun bukan masa yang bagus untuk membeli aksesori yang mahal. Saya biasanya akan merakam video melalui mirrorless camera jenama Sony dan contohnya adalah AN6000. Kamera ini akan merakam dalam bentuk format XAVCS. Ada beberapa sebab saya merakam dengan format ini, antaranya adalah bitrate yang lebih tinggi. Jadi hasil video itu akan nampak lebih tajam walaupun melaras warna dan sebagainya. Mendatangkan masalah apabila iOS tidak dapat membaca format XAVCS sebagai video dalam foto album mereka. Saya terpaksa merakam menggunakan format MP4 biasa saja. Nasib baik kami mempunyai kamera Canon EOS R ketika itu dapat merakam video pada high quality. Saya ada beritahu aplikasi yang digunakan adalah LumaFusion. Aplikasi ini juga terdapat limitasinya. Contoh adalah timeline yang dibenarkan hanya 3 atas dan 3 bawah, menjadikannya agak sukar untuk melakukan editing yang kompleks, terutamanya jika menggunakan adjustment layer. Sebelum itu, aplikasi ini tidak terdapat adjustment layer langsung, jadi benda itu tidak akan jadi masalah. Sepanjang menyunting video, saya tidak merasa sebarang lag. Aplikasi tertutup hanya 2 kali sahaja sepanjang penggunaan, itu pun melibatkan file yang agak besar dan tengah setkan grid warna. Apapun, saya faham kenapa banyak fungsi masih belum disertakan, antaranya adalah aplikasi di dalam App Store masih terhad kepada 4GB sahaja. LumaFusion memakan 145MB sahaja. Fungsi yang banyak akan memakan ruang yang lebih seperti Final Cut Pro atau Adobe Premiere Pro. Menyentuh gambar pula, saya terpaksa menggunakan beberapa aplikasi lain untuk dapatkan hasil yang lebih kurang sama. Software yang biasa digunakan adalah Photoshop dan Lightroom. Pada iPad Pro, saya menggunakan Photoshop Express, Photoshop Mix dan Canvas. Aplikasi ini memainkan peranan yang penting jika mahu dapatkan image yang saya mahukan. Photoshop penuh biasanya sudah cukup untuk menghasilkan satu thumbnail, tetapi iOS memerlukan beberapa aplikasi lebih. Bagusnya aplikasi ini akan berhubung antara satu sama lain, memudahkan lagi kerja saya hasilkan thumbnail contohnya. Okey, oleh kerana iPad Pro mengutamakan sentuhan sebagai navigasi untuk segalanya, yang mana bagi saya amat bagus, tetapi apabila mahu melakukan perkara seperti garisan untuk menyunting, tangan tak dapat melakukan perkara ini dengan cepat. Jadi saya memerlukan RM549 Apple Pencil hanya untuk melukis garisan dengan tepat dan cepat. Bagi saya agak membazir, tetapi Apple Pencil ini juga boleh digunakan untuk menyunting video di dalam aplikasi LumaFusion. Cuma saya tidak begitu suka sebab kebanyakannya saya edit menggunakan satu jari dan duduk di atas sofa dalam kedudukan yang relax atau sambil baring. Saya dah cakap tentang sentuhan. Ya, sentuhan pada skrin bererti paparan anda akan dilindungi dengan cap jari secara penuh. Apabila anda mematikan saja skrin, segala bentuk sentuhan melekat padanya membuatkan sesetengah orang seperti saya sendiri rasa terganggu.
Apple Smart Keyboard Folio bagi saya lebih baik berbanding tahun lepas. Tak ada lipatan yang perlu saya ingat untuk gunakan dalam mode tertentu. Secara asasnya, ia hampir sama seperti sebuah laptop. Cuma buka terdapat dua sudut sama ada atas meja atau sedikit curun apabila berada di atas riba. Pengalaman menaip sememangnya akan mengganggu sedikit, terutamanya ketika di atas riba kerana setiap kunci yang anda tekan pada keyboard folio membuatkan iPad Pro ini bergoyang. Saya masih boleh menerima keyboard seperti ini disebabkan sudah biasa dengan butterfly key pada MacBook Pro. Jika anda teliti, setiap perkara yang saya lakukan akan ada halangan yang perlu diatasi seperti memindahkan data daripada iPad kepada harddisk, edit gambar, video menaip dan sebagainya. Saya cuba untuk selesaikan masalah itu, suka atau tidak, ini sahaja yang saya ada sementara tunggu MacBook Pro siap dibaiki. Apapun, saya masih dapat hasilkan video, gambar dan menaip dengan baik. Okey, mari bercakap tentang apps. Kata kunci dekat sini adalah optimasi. Lazada, Instagram, banyak lagi aplikasi yang biasa digunakan, tidak ada aplikasi khas untuk iPad. Kita bercakap tentang 8 tahun selepas pengeluaran iPad pertama dan masih lagi tidak ada sebarang aplikasi khas untuknya. Lagi-lagi aplikasi tersebut tidak boleh dipusingkan atau mendata membuatkan perasaan ini rasa membazir dan agak menyusahkan. Perkara yang kurang baik bagi saya adalah kebolehan untuk membaca storan luaran. Sambungan seperti ini amat penting dan bukan gambar dan video sahaja. Malah fail-fail format lain supaya lebih mudah untuk kami sebagai pengguna yang berasal daripada sebuah laptop. Jika tidak, ianya akan terus berada di bawah bayangan laptop dan menjadi sebuah aksesori semata-mata. Kebaikan iPad Pro ini adalah ia dapat memberi keputusan yang saya mahukan dan tidak pernah gagal melakukannya. Setakat ini, segala aktiviti pemprosesan dilakukan dengan baik sekali. Tidak ada isu lambat, panas dan sebagainya. Perlu diingatkan, iPad Pro ini setebal 5.9 inci sahaja. Ringan, dan jika anda sekalikan keyboard folio daripada Apple, iPad ini akan terasa lebih kukuh kerana anda sudah pun tahu rangkanya tidak begitu kukuh kerana ketebalan ini. Pengakhiran video ini, saya katakan iPad Pro ini berjaya menarik minat saya untuk gunakannya secara menyeluruh. Tetapi jika Apple masih mengekalkan limitasi iOS pada iPad Pro ini, agak sukar untuk saya syorkan kepada anda sebelum bertanya jika anda memiliki sebuah laptop terlebih dahulu. Tetapi jika anda dalam kategori ingin menggunakan Apple Pencil sebagai untuk membuat tujuan, untuk membuat tugasan seperti creative work dan sebagainya, iPad Pro ini mungkin sesuai untuk anda. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.